Selamat siang pemirsa tribunjateng.com. Saat ini saya melaporkan langsung dari dalam bus PO Haryanto. Nah, ini nanti pemirsa bisa menyaksikan bersama telolet Basuri milik bus PO Haryanto, bus masyhur milik pengusaha asal Kudus. Nah, ini kita dipandu langsung oleh driver profesional. Namanya Pak siapa, Pak? Mbah Bur. Oke. Burhan. Wah. Tet, itu belum yang Basuri. Udah keren suaranya itu. Nah. Woi ini. Nah, itu tadi remote-nya yang tulisannya A dan B itu yang digunakan untuk membunyikan telolet Basuri. Nah, telolet Basuri lagi, Pak. Oke. Perangkatnya yang kuning ini, dan yang untuk menyalakan yang remote itu yang tulisannya A dan B. A itu untuk menyalakan, B untuk mematikan. Oke. Ini alat telolet, geng. Modul ya. Modul. Cuman sekecil itu. Telolet ini mulai rame yang Basuri itu sejak kapan, Pak? Pak Mbah Bur? Tiga bulanan ya. Perangkatnya ini cukup banyak, rumit atau enggak sih, Pak? Simple, Mas. Simple ya? Bisa pasang sendiri. Oke, bisa pasang sendiri. Harganya mahal enggak, Pak? Harganya? Lumayan ya? Kisaran 5-6 juta. Oh, 5-6 juta. Tapi ini kan yang dicari-cari oleh para bismania ketika mereka lihat bis di jalan kan ya, Pak? Ya. Yang baru-baru ini. Tapi sekarang karena viral tidak lagi anak kecil. Tidak lagi bismania. Oh, tapi ya, hampir semua? Iya, hampir semua. Om Basuri, Om Basuri, Om gitu ya. Oke. Om Basuri, Om.